Selamat malam para pendengar saya YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Creepypasta. Ya, malam ini saya sendiri. Episode malam ini saya akan ngomongin antara hantu atau jin atau setan atau apapun teman-teman nyebutnya dengan media manusia, media capture manusia. Jadi foto dan video. Nah, yang pertama, kenapa hantu? Kita sebut hantu aja. Kenapa hantu kadang bisa ditangkap dengan kamera, foto atau video ya? Nah, jawabannya, kalau menurut orang metafisika yang pernah saya nanya waktu itu, dia bisa ditangkap oleh kamera karena kamera punya fokus. Jadi lensa kamera punya fokus yang lebih tajam, punya fokus yang lebih teliti. Jadi dia bisa menangkap gelombang cahaya yang nggak bisa ditangkap oleh mata manusia, yaitu gelombang hantu itu. Kata itunya begitu, tapi kan secara umum kita nggak bisa ngelihat hantu. Tapi ada beberapa orang yang bisa, atau kamera pun bisa, atau kameranya katanya didoakan sesuatu. Mungkin bukan doakan, saya mungkin lebih nyebut mantra ya, bukan doa. Sehingga dia bisa menangkap lebih, jadi kameranya bisa lebih sensitif lagi gitu. Di Indonesia sendiri masalah hantu ini setengahnya lebih, ya ini hanya hitungan kasar ya, lebih dari setengah orang Indonesia itu percaya sama hantu. Jadi percaya maksudnya di sini hantu itu ada gitu. Kadang kan kalau di luar negeri kan biasanya kalau daerah Amerika misalnya ya, kebanyakan karena mereka nggak pernah ngelihat, jadi banyak yang dari mereka yang nggak pernah percaya karena nggak pernah ngelihat. Tapi ada yang percaya, ada yang pernah ngelihat. Ya, jadi di Indonesia sendiri masalah hantu ini kadang bisa menjadi sesuatu yang wah gitu, rame. Misalnya tiba-tiba ada satu anak-anak misalnya tiba-tiba, ini aku nangkap hantu gitu, terus dia kasih lihat ke orang tuanya, wah bener ada, terus orang tuanya ngasih ke tetangganya, disebarin lewat Bluetooth lah atau lewat misalnya di copy ke USB, terus disebarin kemana-mana, ada yang diupload ke YouTube atau diupload ke blog misalnya kalau ada yang ininya, bikin artikelnya segala macam, bahkan bisa jadi berita di TV gitu. Jadi hantu ini punya euforia sendiri di Indonesia kalau dia sampai ada ketangkap di kamera gitu. Nah, kan banyak tuh ya kalau sering berita, banyak kan di berita suka ada gitu. Jadi, ya penemuan video hantu misterius, tiba-tiba di mana, kasih lihat videonya apa kayak gimana gitu. Nah, jadi kenapa sih sama hantu ini mereka bisa excited gitu? Jadi banyak orang yang ngerasa perasaan takut gitu ya. Perasaan takut atau perasaan tegang ketika kita melihat video itu. Ada yang suka gitu. Kayak misalnya ini kan acara Creepypasta yang biasanya bagi beberapa orang itu bisa serem banget gitu. Nah, ada beberapa orang yang ketika seperti itu tuh dia seneng gitu, ngerasa merinding gitu. Wah, udah ini nggak berani ke kamar mandi gitu. Banyak yang suka sama perasaan atau sensasi itu gitu. Ya saya salah satunya. Jadi saya sejak saya bertanya dulu tuh penakut banget, tapi sejak ini kan di Indonesia sempat yang namanya hantu itu benar-benar ada di TV dan dia rame gitu. Jadi sekitar tahun 2003 2004 itu saya kelas 2 SMP. Itu kan muncul acara-acara hantu itu banyak, hampir tiap stasiun TV punya, misalnya ada Dunia Lain, ada Percaya Nggak Percaya, ada Penampakan, ada Uka-Uka, ada Ekspedisi Alam Gaib. Pokoknya banyak gitu, banyak banget itu tiap channel. Saya dulu saya penakut, tapi ketika nonton itu satu, saya langsung jadi berani. Akhirnya tiap malam saya nonton, dan akhirnya tiap pagi telat ke sekolah. Ya, jadi saya sampai hari Senin ada ini jam segini, stasiun TV-nya ini, hari Selasa jam berapa, stasiun TV mana. Itu tiap malam ada, dan itu kalau dihitung itu jadi satu-satunya yang nggak ada itu cuma hari Minggu kalau nggak salah. Yang namanya Senin, Selasa ada, Rabu ada, Kamis, apalagi Kamis itu sampai pindah-pindahan channel terus-terusan. Jumat, Sabtu, Minggu doang yang nggak ada kalau nggak salah ya. Ingat saya dulu Minggu perasaan nggak nonton gitu. Nah, banyak banget sempat jadi euforia yang sangat rame gitu, sampai akhirnya dia berhenti kalau nggak salah 2005 gitu, pas SMP kelar SMP mau ke SMA kalau nggak salah ya. Jadi sempat menjadi booming banget di Indonesia 2 tahunan ya, koreksi kalau saya salah. Tidak, yang namanya hantu dan bentuk mereka tertangkap dalam foto atau video nggak lepas dari yang namanya satu pertanyaan, ini beneran atau enggak, ini real atau fake sih. Jadi bisa aja video yang teman-teman tonton atau foto yang teman-teman lihat bisa aja itu bohongan. Jadi mereka sengaja ngebuat itu buat entahlah mau asal keren, atau misalnya sengaja mau menipu publik, atau misalnya ada motif lain. Oh iya, saya pernah di sini pernah ada dia bikin video hantu, tapi itu buat apa? Jadi orang ninggalin bangunan itu. Jadi bangunan itu bisa dihancurin terus dibikin toko. Itu bisa sampai seperti itu, menggunakan hantu buat ininya. Jadi ingat, kalau kayak gitu jadi ingat film Scooby-Doo dulu ya. Banyak motif hantu muncul di situ itu karena tempatnya ingin ditinggalin. Jadi apa yang ada di situ bisa dikuasai sama satu orang pelakunya. Nah, kembali bisa aja yang teman-teman lihat itu asli, bisa aja yang dilihat bohongan. Terus bisa nggak sih kita ngebedain mana yang asli dan mana yang enggak? Adakah indikator misalnya atau tanda-tanda utama itu ini tuh asli, itu palsu? Kalau dibilang tandanya nggak ada, kita nggak ada tanda 100% bahwa itu asli, sama tanda 100% bahwa itu. Kalau tanda itu palsu ada banyak, tapi kalau tanda itu asli nggak ada yang pasti gitu. Nah, jadi saya akan ngebahas gimana ini yang asli, saya akan ngebahas gimana ngelihat yang palsu. Nah, gini, kalau yang palsu biasanya saya pernah bikin foto hantu, dan itu ya tentu saja palsu. Jadi saya minta saya difoto sama adik saya. Nah, pas itu saya minta ada saudara yang dia badannya agak kurus dan badannya agak warna kulitnya agak gelap, buat dia duduk di belakang. Jadi di tenda, kita ngediriin tenda di dekat rumah. Terus saya sama adik saya duduk dalam. Itu di belakang, di luar tenda saudara saya. Dia ngeluarin tangan doang. Jadi kelihatan nanti ada foto saya, tapi belakangnya ada tangan gitu. Tangannya itu gelap, kurus. Jadi ada kesan asli gitu. Nah, saya cobain, saya foto, dan nanti tuh hasilnya lumayan bagus gitu. Itu nggak pakai editan loh. Saya boro-boro ini, belum kenal yang namanya Photoshop. Itu cuma foto begitu aja, diliatin lah dari saya, diliatin ke teman-teman, dan mereka pada takut. Nggak ada yang bilang foto itu bohongan, nggak ada satupun yang mikir itu bohongan. Terus fotonya dikopi, dikasihin ke temennya saudara saya, semuanya juga bilang ini. Jadi itu saya bikin iseng ya, jadi motifnya hanya iseng. Nah, jadi juga lihat, wah, banyak yang terlalu gampang percaya bahwa itu asli, banyak banget. Padahal ya itu kalau diperhatiin sebenarnya kelihatan itu tuh tangan orang, ternyata banyak yang ini banget. Bahkan itu saya nggak cuma nyoba ke teman-teman yang anak-anak, tapi orang dewasa, tetangga, dan mereka bilang, wah ya asli. Ketika mereka bilang asli itu baru saya bilang ini buatan, palsu. Kemudian, oh buatan, kok bagus ya katanya. Itu bisa begitu. Nah, di Indonesia sendiri ini masalah hantu yang palsu itu banyak banget. Saya semenjak saya kenal YouTube tahun 2007, saya awal banget, saya baru bikin akun 2008. Nah, dari situ pertama saya nginjek YouTube, ini situs apa ini banyak video gitu. Yang saya cari ada video hantu, dan saya langsung lihat situ adalah video hantu luar. Saya tuh merinding gitu, merinding nonton sendiri malam-malam. Udah kesana makin banyak saya nonton, sampai akhirnya bisa dibilang nggak nemu video baru lagi gitu. Wah, video ini lagi gitu ya, yang ini lagi, nggak rame. Dari situ saya mulai sadar ada beberapa yang aneh dari situ. Kok begini ya. Jadi mulai akhirnya yang asalnya bilang wah itu asli gitu, jadi mulai kepisah, oh yang ini palsu. Akhirnya mulai bisa nandain gitu, oh yang ini tuh palsu gitu. Gimana caranya? Gampang, di Indonesia banyak video hantu yang seperti itu. Saya juga nggak nonton yang luar, tapi yang Indonesia pun ada, dan itu kelihatan ada teknik yang sangat gampang buat bikin video hantu. Jadi kebanyakan itu jadi polanya begini ya, mereka lagi ngobrol-ngobrol biasa atau lagi ngerekam biasa, jadi apa, terus tiba-tiba nyorot hantu, dan hantunya tiba-tiba hilang. Tahu kan tuh trik apa? Itu hanya tinggal videonya di pause, terus nanti orangnya suruh pergi, terus dilanjutin videonya. Itu gampang dan bisa dilakukan oleh HP yang sangat jelek, karena dia punya fitur pause saat merekam. Ya kelihatan tiba-tiba dia hilang, dalam satu frame langsung hilang gitu. Lain kalau mereka terbang agak beda ya. Mereka butuh teknik editing. Kalau misalnya palsu ya, mereka butuh editing buat terbang, tapi ini langsung plak hilang. Contohnya tahu yang zaman-zaman sekarang sih, tahu kuntilanak merah itu editan 100%, ditinggal di pause doang. Pause, jadi itu udah pas ngelihat ini sampai euforia masuk ke TV gini, masa nggak ada yang sadar ini cuma ke teknik pause doang. Ya makanya ini mungkin mata sebagian besar orang Indonesia masih belum bisa ngebedain gitu. Jadi belum bisa ya tahu yang namanya itu di pause atau enggak gitu. Padahal zaman dulu kan ada Susana ya, tahu dia mungkin itu. Dan mereka pakai teknik pause karena belum bisa ngedit fade yang jadi tipis gitu. Jadi mereka pakai pause, itu sering udah kelihatan dari dulu, itu pasti tekniknya di pause. Tapi beberapa belas tahun kemudian masih ada yang nggak bisa ngebedain gitu. Itu banyak, ada lagi yang di itu video di Bandung tuh ada kuntilanak di belah, orang duduk di kasur belakangnya kuntilanak tiba-tiba hilang, itu di pause kelihatan sengaja, terus tiba-tiba kuntilanak naik ke atas lemari. Nanti kalau ada videonya mungkin saya tampilin, tapi takut kena copyright, jadi paling saya kasih link aja di bawah ya. Di bawah ada link. Dulu saya nemu beberapa footage dari itu, dan itu nggak ada di YouTube. Saya taruh di situ di channel dulu ya, channel saya dulu, itu sampai 1 juta view dulu. Kalau teman-teman yang suka ngelihat dan pernah ngelihat video itu video saya yang upload pertama ke YouTube, bukan dari ini ya. Jadi saya nemu, saya satuin, saya upload ke YouTube. Butek, maaf aja dari sananya udah butek. Oke, nah triknya tadi yang pertama di pause ya. Kedua, kalau yang udah mulai agak pintar, dia mulai pakai editing ya, banyak lah sekarang udah. Yang jago After Effect banyak, tapi ya kayaknya agak gimana gitu kalau dia menggunakan teknik After Effect atau editing apapun buat bikin video hantu. Gimana gitu. Gimana ya, kalau misalnya dia hobi sih nggak masalah ya. Kenapa harus pakai buat yang kayak gitu? Kayaknya kita bisa bikin video yang lebih keren gitu. Soalnya kalau ini video hantu, penontonnya nggak cuma segitu. Tapi kalau After Effect yang beneran editing dan dia bikinnya bagus, dia bisa maju. Contohnya Tara Arts, dia After Effect dan bagus kan. Kenapa harus bikin video hantu? Bikin aja yang kayak gitu, terkenal sampai luar. Kadang juga kita ya, kadang videonya fake, tapi kadang juga videonya seolah benar tapi sebenarnya itu bukan hantu gitu. Jadi hanya ilusi. Contohnya dulu kakek saya, waktu zaman dia masih sekitar umur 10 tahunan, dia pernah nggak mau keluar rumah gara-gara pas malam dia ngeliat ada tangan ngelambai ke arah dia, jadi kayak ngajak dia ke sana gitu, agak takut. Terus orang tuanya kan mungkin agak khawatir, wah beneran nih ada yang ngajak, takutnya ada apa-apa gitu. Terus dia pas malam dilihatin mana gitu, terus dia nunjuk, terus keluarganya ayah ibunya lihat memang ada yang kayak ngelambai gitu, kayak datang, terus datengin, ternyata bukan hantu, itu pohon pisang, daunnya kena angin. Tapi itu katanya ya, kata kakek saya pas cerita itu tuh mirip banget tangan, ketika dideketin ternyata daun pisang doang yang ngelambai begitu katanya. Jadi bahkan ketika kita ngelihat dengan mata sendiri belum tentu itu benar. Jadi dari video pun belum tentu benar, kita ngelihat langsung pun belum tentu 100% kecuali memang orangnya bisa ngelihat. Kalau masalah orangnya bisa ngelihat itu nggak tahu ya, itu di luar ini saya, karena saya basically saya nggak bisa lihat. Apalagi ya, jadi segitu aja. Jadi tadi antara hantu, foto, video, nanti Indonesia dan euforianya gitu ya. Tapi ingat bahwa itu bisa fake, dan ada beberapa contoh juga sama ini yang fake. Dan ada video di bawah, silahkan kalau teman-teman mau ngelihat ada beberapa yang mungkin saya perlu nunjukin yang fake juga seperti apa. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Silahkan di like jika Anda suka. Komen, silahkan komen apa aja, mau positif mau negatif, nggak apa-apa, saya terima. Misalnya kritik, misalnya wah Kasrai ininya jelek banget ngejelasinnya, misalnya gitu ya, nggak apa-apa, taruh aja di bawah. Mau request juga taruh di bawah, nanti kalau enak saya bacain. Sharing juga ke teman-teman karena sharing is believing. Dan kita akan ketemu lagi di Creepypasta selanjutnya. Selamat malam Jumat.